Astagfirullah. Itu penyakit sombong. Dan saya tidak boleh begini. Astagfirullah. Makanya jangan bilang mending butuh ya daripada pelak tapi sombong. Tetap bagusan orang yang alim sombong daripada orang yang bodoh tapi sombong. Kalau orang alim sombong, dia segera istighfar. Kalau orang alim sombong, dia langsung istighfar. Kenapa? Sadar dirinya ada penyakit sombongnya, sehingga pak langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi orang bodoh, kalau orang bodoh sombong, dia hanyut dalam kesombongannya, melakukan kesombongan yang kuibadah. Alhamdulillah. Padahal itu dosa. Ininya. Makanya jangan mendengar dia bodoh daripada alim, waktu di penyakit masyarakat pakun melujaan orang alim daripada orang bodoh. Ya, makanya orang alim itu seperti apapun jeleknya pakun bodoh apa cuman ente sebodoh. Ya, buruk-buruknya orang alim itu kalau dia berbuat dosa masih bisa faham dan sadar kalau dia sedang terjerumus ke dalam dosa. Ya. Ria, cari perhatian orang. Kalau orang alim melakukan ria, dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya ini punya ciri-ciri penyakit ria dalam hati saya. Sehingga tak segera dia istighfar. Tapi kalau orang bodoh, dia melakukan keriaan dikira ibadah. Mau berangkat ke masjid, di depan rumahnya ada tetangganya. Dia urungkan, tak jadi berangkat ke masjid, burung semangat ke masjid, malah nggak jadi berangkat ke masjid, ya kan? Hanyutlah dia, ya sudah besoknya dia nggak berangkat masjid lagi, besoknya nggak berangkat masjid lagi. Dalam hatinya hanya karena di depan rumah ada tetangganya, khawatir tertimpa penyakit ria. Kalau belajar dikatakan di dalam Ihya, fahuwa ainur ria, menggagalkan ibadah karena menggagalkan ibadah karena satu takut kepada maksiat yang lain, itu adalah ainur riya, inti sari daripada penyakit riya. Saat dia sudah mau keluar pakai sejadah, pakai mukena, keluar dari rumah mau berangkat ke masjid, dilihat ada tetangganya, dah gak jadi. Saat kamu urungkan, maka saat itu juga kamu tertimpa ainur riya, inti sari penyakit riya. Kalau gak ngaji, ya terus dia gak berangkat ke masjid, dia tenggelam ke dalam riaknya. Tapi karena ngaji, dilawan. Memang ini riak, muncul penyakit riak, tapi dia lawan. Sehingga akhirnya semakin pudar. Makanya ada istilah, apa? Sombong. Sombong itu sudah lewat. Ada ulama tuh dikatakan, ada satu orang alim, ya diceritakan, satu orang alim sama warganya itu dikatakan, sombong. Kamu itu jangan sombong-sombong. Hah? Sombong katanya. Sombong itu sudah lewat dari saya. Dalam artian apa? Sudah gak ada lagi penyakit sombongnya. Sudah selesai. Kenapa? Pernah terhinggap sombong sehingga terbiasa ibadah, terbiasa berkata, terbiasa apapun, tidak ada unsur sedikit pun penyakit sombong. Pernah tertimpa ria sehingga terbiasa, kemudian dilawan sehingga gak ada lagi penyakit ria. Nah, ini hanya bisa kita ketahui saat kita benar-benar menuntut ilmu. Kalau nggak menuntut ilmu, ya terus kita akan berada di dalam kebodohan, tenggelam di dalam sebuah perbuatan dosa yang kita nilai sebagai ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa sih? Terlalu fanatik. Biasa sajalah. Nggak perlu terlalu fanatik. Kemana-mana pakai kopiah, kemana-mana pakai sarung. Nah, istrinya suruh pakai cadar, biasa saja. Belum tentu juga kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Bisa jadi yang mabuk-mabuk itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kamu yang ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Lo yang ibadah saja belum tentu masuk ke dalam surga, apalagi yang tidak ibadah. Yang ngaji saja belum tentu masuk surga, apalagi yang gak ngaji. Yang fanatik kena